Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama ataupun smartphone Android ternama datang dari Vivo. Dilansir dari berita online dari gadget.viva.co.id, yaitu peluncuran Vivo Y37 5G MediaTek Dimensity 6300, baterai 5000 mAh, layar Pony. Macamnya yaitu Vivo baru saja meluncurkan ponsel pintar terbaru mereka Y37 5G yang menawarkan keseimbangan antara kinerja dan efisiensi dan harga yang terjangkau. Berikut ini ulasan lengkap tentang spesifikasi dan fitur dari Vivo Y37 5G. Desain dan layar. Vivo Y37 5G hadir dengan desain ramping dan bingkai datar yang modern. Ponsel ini dilengkapi dengan layar LCD berponi tetesan air berukuran 6,56 inch. Desain yang elegan ini tidak hanya menarik secara visual, tapi juga ergonomis, memberikan kenyamanan bagi pengguna saat digunakan dalam waktu lama. Performa, menjadi tenaga oleh prosesor MediaTek Dimensity 6300 yang dikenal mampu memberikan kinerja yang andal serta efisiensi energi yang baik. Pengguna bisa memilih antara beberapa varian RAM dan penyimpanan, yaitu RAM hingga 8 GB dan penyimpanan total sebesar 256 GB. Kapasitas penyimpanan ini masih bisa diperluas melalui slot kartu microSD khusus yang sangat berguna bagi mereka yang membutuhkan ruang penyimpanan ekstra untuk aplikasi, foto, atau video. Sistem operasi. Vivo Y37 5G berjalan pada sistem operasi Origin OS 4 berbasis Android 14. Sistem operasi ini menawarkan antar muka yang intuitif dan berbagai fitur terbaru yang memudahkan pengguna dalam mengoperasikan ponsel. Kamera, bagi penggemar fotografi, Vivo Y37 5G dilengkapi dengan kamera utama beresolusi 13 MP yang mampu melakukan zoom digital hingga 10 kali. Kamera ini memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan detail yang cukup baik, meski dalam kondisi pencahayaannya kurang ideal. Sementara itu, kamera depan beresolusi 5 MP sangat cocok untuk swafoto dan panggilan video, memberikan kualitas gambar yang memuaskan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan pengisian daya. Salah satu keunggulan dari Vivo Y37 5G adalah baterai berkapasitas besar, yaitu 5000 mAh, dan kapasitas besar ini pengguna bisa menikmati penggunaan ponsel sepanjang hari tanpa perlu khawatir kehabisan daya. Selain itu, ponsel juga mendukung pengisian daya cepat 15 W, memungkinkan pengisian baterai yang lebih efektif. Fitur tambahan, ponsel juga dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan yang meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna. Salah satunya adalah pemindai sidik jari yang dipasang di samping, memberikan akses cepat dan aman ke ponsel. Selain itu, Vivo Y37 5G juga mendukung kualitas 5G mode ganda, memastikan koneksi internet yang cepat dan stabil. Harga dan varian. Vivo Y37 5G tersedia beberapa konfigurasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan anggaran pengguna. Berikut rincian harganya, yaitu RAM 4 GB plus penyimpanan 128 GB harga 1.199 yuan, untuk RAM 6 GB plus penyimpanan 128 GB harga 1.499 yuan, untuk RAM 8 GB plus penyimpanan 128 GB harga 1.799 yuan, lalu RAM 8 GB plus penyimpanan 256 GB harga 1.999 yuan, terakhir dengan RAM 12 GB plus penyimpanan 256 GB harga 2.099 yuan. Vivo Y37 5G adalah pilihan yang sangat baik bagi pengguna yang mencari ponsel pintar dan kinerja handal dan fitur lengkap, namun harga yang tetap terjangkau. Dengan layar berkualitas, prosesor efisien, kamera serbaguna, dan baterai tahan lama, Vivo Y37 5G menawarkan nilai yang sulit diabaikan di kelasnya. Terbukti 300, baterai 5000 mAh, layar Pony. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Tunggu tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan akan selesai terus kembang. Terima kasih.